Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum ini kita akan cuba relatekan dengan subjek yang kita belajar, tafsir jenayah. Kerana macam mana kita relatekan keputusan pilihan raya kerajaan yang ada sekarang ini dengan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam. Okey, sebenarnya kita tahu semasa dalam pemerintahan Barisan Nasional, di dalam Barisan Nasional itu tidak ada parti yang represent Islam. Maksudnya tidak ada parti yang khususlah. Kalau kita katakan UMNO sebagai satu parti yang memperjuangkan Islam, kita tak berkata demikian sebab tak begitu jelas . Walaupun ada juga perkara yang berbentuk Islam yang diterapkan dalam UMNO, tapi as a party, dia tidak boleh dianggap sebagai satu parti Islam. Betul? Setuju? Setuju? Ataupun UMNO parti Islam? Tak. Ya, boleh lah kita setuju . Okey, kemudian parti-parti lain, komponen-komponen lain. Okey, kita punya program betul-betul. Setuju tak kalau Amin cakap apa, UMNO bukan parti Islam? Setuju tak? Dah bertukar? Dah bertukar? Jadi kalau of course lah, kalau nak harapkan MC, MRC, gerakan, dan of course dia boleh itu jauh lah dalam mereka itu parti yang di apa nama ni, disertai atau diakui oleh orang yang bukan Islam. Sekarang sangat berbeza . Kenapa? Di dalam Pakatan Harapan sudah ada satu parti yang represent Islam, walaupun tak disebutkan parti itu sebagai parti Islam, tapi amanah adalah parti Islam sebenarnya. Okey, kalau buat Islam, kita kata dia pemuja Islam kerana mereka asalnya daripada PAS Majority of them daripada PAS. Dan kita tahu PAS salah satu parti yang boleh dikatakan memperjuangkan Islam, boleh dikatakan . Walaupun bukan sepenuhnya, tapi usul-usul kali itu ada dibuat dengan lebih jelas lah. Nanti boleh matlamat yang jelas. So, apakah yang boleh dilakukan dalam wujudan kerajaan sekarang sudah pun walaupun kabinet belum lagi sempurna, dia punya kabinet, anggota-anggota kabinet pun belum sempurna, tapi kita nampak ada opportunity to do something. Dan sebab tu kita hari ini untuk semua buat satu, kita akan buat satu forum, dan forum tu kita nak yang real ni, yang real. Meninggal kita ada parti kerajaan, okay, Pakatan Harapan, dan kita nak yang parti pembangkang PAS dan UMNO. Yang real lah. Bukan nak berlaku, tak nak berlaku. Kita nak yang real. Okey, sekarang ni kita nak siapa yang boleh represent parti pembangkang PAS. Penyokong PAS. Sakit. Kita bukan nak menghukum kita you are educated. Okey. Everyone can basically decide whatever party they want to join. Okey, no problem. Kita boleh menentukan diri kita dah balik sama. Kita dah matang, kita boleh memilih apa parti yang kita nak. Okey, kita cari parti PAS dulu. Bukan mesti muni sebab tu ada banyak yang tak cukup umur ni yang menyokong PAS. Okey, boleh katakan? Thanks you. Okey, siapa yang dekat Kelantan? Dan mereka juga bercakap dari pihak pembangkang. Okey, selamat sejahtera.
Okey, kerajaan makanan pembakar belah kiri. Okey, sekarang ni kita nak cari orang pelis dan pelis. Ada, orang pahala. Orang pahala. Berapa? Okey, berapa? Ada. Okey, siapa orang UMNO? Pada pandangan
situasi politik pada dia selepas PRU. Kalau sudah kemarin ini selama itu terkait tu. Sebabkan tidak pasangan saya di sini, tapi saya. Selepas daripada PRU yang baru saja berlangsung pada 9 Mei baru ni, hakikatnya memang hampir keseluruhan majoriti rakyat Malaysia sudah mula menyedari akan mungkin kelemahan kerajaan sebelum ini. Kelemahan kerajaan sebelum ini ataupun sudah menyedari kelebihan kerajaan sekarang. Jadi kebangkitan yang saya rasa yang paling paling jelas terlihat adalah suara-suara anak-anak muda sekarang semakin didengari selepas kemunculan Syed Saddiq. Bagaimana pula dengan orang kata dengan mendap di pakatan mengenang dengan pakatan harapan orang kata orang-orang Islam mungkin akan orang kata terganggu pula situasi ni orang-orang Islam di Malaysia ni. Okey, saya ikut balik ayat Ustaz tadi. Di mana dalam harapan sendiri saya sendiri berharap saya sendiri berharap parti PAS sendiri berharap supaya bekas-bekas ahli PAS yang berada di dalam parti dalam Pakatan Amanah sekarang akan terus menggagas dan menggalas tanggungjawab sebagai seorang Muslim, memperjuangkan seperti mana yang pernah diperjuangkan oleh parti PAS sebelum ini dan sekarang pun. Setuju atau tidak jika saya katakan sebentar, jika Parti PAS hari ini telah berubah setelah kematian Tuan Muhyiddin Aziz? Pada peribadi saya sendiri, saya pun selepas ketiadaan arwah almarhum Allahyarham Tuan Muhyiddin Aziz, dia membawa impak yang besar lah, sebab peribadi dan akhlak dan juga apa yang beliau maksudnya pengaruh beliau sangat besar terhadap parti PAS sendiri. Jadi selepas kehilangan Allahyarham Nik Aziz, amat memberi kesanlah kepada PAS sendiri. Mungkin boleh kata tergugat tapi masih di situ. Mungkin ada sedikit cerahan daripada pihak kerajaan. Tambahan perumahan daripada kita tahu. Kita teruskan dengan soalan ni, soalan saya. Bukan soalan yang sama. Bukan, baik. Okay, kalau ada nak plus. Oh, saya ingin mula sedikit pasca PRU 14. Okay, di mana dalam pasca PRU 14, di mana ramai rakyat, kita katakan ramai rakyat yang mengundi Pakatan Harapan boleh dikatakan majoritinya adalah pengundi muda. Maksudnya, youth, what we call that? Okay, maksudnya yang berumur 21 tahun Malaysia pada pertama kali mengundi, di mana saya tengok ada ulasan yang mengatakan mereka sebenarnya bukannya mahu mengundi Pakatan Harapan, maksudnya bukannya nak membuka kerajaan, diorang cuma nak membuka kerajaan disebabkan tidak ada beberapa masalah bersama dengan apa pemimpin lama di dalam Barisan Nasional dan mahulah disebut namanya. Tapi kalau nak diikutkan macam orang, kalau kita tengok orang pilih yang pertama, okay, orang dah tahu benda yang parti ni sangat-sangat teruk. Tapi yang ada pilihan lain, tapi pilihan lain tu tak terbaik pun sangat. Tapi orang lebih prefer pilih yang lagi satu daripada pilih yang orang tahu memang kalau diteruskan peranan politik yang meneruskan mengeraju kerajaan akan bertambah lagi teruk kerajaan. Kiranya
parti harapan bagi saya lah, bukannya satu parti yang betul-betul nak dimahukan oleh Nabi Jawara, yang mahu yang mahu rakyat nak, sebab kena diikutkan dalam parti harapan. Tak ada dia jawab. Yang bersangkut paut dengan kebangkitan rakyat itu sendiri.
saya kiranya perlu untuk kita muhasabah bersama-sama, yang mana apa yang dikatakan oleh pemakai ini betul. Memang kita perlukan perubahan, tapi tidak bermakna kami ini betul. Maksudnya kami perlu menjalankan tanggungjawab kami bagi memastikan orang percaya yang kami boleh membawa kepada perubahan. Ini memang betul kata-kata mereka dan perlu kami muhasabah. Saya terus kepada soalan-soalan yang diberikan oleh moderator. Soalan yang diberikan oleh moderator adalah apa perbezaan perjuangan Barisan Nasional dengan perjuangan warisan? Pada pendapat saya sendiri selaku wakil rakyat Kota Belud, perjuangannya tetap sama. Perjuangannya adalah untuk meningkatkan lagi ataupun memertabatkan hak rakyat Sabah seperti saya sendiri, bersuku kaum Musun Kimarakan. Saya mempunyai perjuangan saya sendiri, perjuangan hasil bumi, perjuangan royalti minyak. Kami tidak akan pernah lupa apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir dulu dalam kepimpinan beliau. Kami tidak akan pernah lupa janji-janji beliau yang tidak pernah dilaksanakan dulu. Contohnya umpangan bakun di Sarawak, contohnya untuk memaju luar bandar di Sabah. Itu kami tidak pernah lupa. Sebab itu, Pakatan Harapan perlu faham, dalam Pakatan Harapan ada warisan, tapi warisan tetap bertegas bahawa pakatan ini bukanlah untuk masuk PH secara sepenuhnya. Sebab itu soalan beliau, adakah mutlak atau sementara? Boleh jadi sementara. Sebab kalau Parti Warisan Sabah tidak mempunyai hilang kepercayaan terhadap janji-janji yang ditaburkan oleh Pakatan Harapan baru-baru ini, boleh jadi kami akan lompat lagi. Kami akan bergabung dengan Barisan Nasional yang mungkin akan mematahkan janji kami. Sebab kalau anda tipu kami dahulu, boleh jadi anda tipu kami sekarang. Tapi tidak bermakna kami tidak menjalankan tugas kami. Parti Warisan Sabah diketuai oleh YB saya, Syafiq Abdan. Kami akan pastikan Sabah diubah jika Barisan Nasional dia diubah sebelum ini. Sebab itulah saya yakin. Pihak kerajaan, saya kemenangan PH merupakan kemenangan yang sangat besar kerana setelah lama kami memperjuangkan akhirnya kerajaan PH yang telah memerintah selama 60 tahun tumbang. Ini menunjukkan bahawa sistem demokrasi kita, suara-suara rakyat kita didengari. Dengan kuasa rakyat, kerajaan yang dalam pemerintah boleh tumbang. Jadinya, saya ingin jawab tadi pernyataan Atika yang mengatakan bahawa undian anak-anak muda ni cuma sebab dia ada pilihan lain. Saya kata cuma PH yang ada orang kata PH sahaja yang mampu ada kekuatan untuk menggantikan Barisan Nasional selaku kerajaan yang baru. Rasuah yang berlaku di atas-atas, sepatutnya Malaysia mampu lebih maju daripada Singapura. Sedangkan kita tahu Singapura tak ada apa-apa sumber pun, tapi merupakan salah sebuah negara top 20, top 10 yang merupakan sebuah negara yang mampu berkembang dengan sendiri. Dengan berlaku-laku Asia terus. Baiklah, maksudnya kita dapat mati. Jadi sini saya ingin menegaskan bahawa setelah kita dalam berita kita, Malaysia berhutang dengan bank ini berapa trilion satu ke tiga? 600 trilion. Trilion? Yang trilion itu bukannya pasal. Saya boleh betulkan fakta tersebut. 600 bilion. Kita memang betul berhutang sebanyak 600 bilion ringgit. Kita bukan berhutang kepada bank dunia. Kita berhutang dengan jumlah hutang kita 600 bilion. Tapi kita kena faham 600 bilion ini adalah hutang, berapa reserve kita? Kita ada debt, kita ada KDNK, GDP dan KDNK kita kena faham. Kita ada hutang, kita ada duit, macam orang yang bekerja. Kita ada gaji, kita ada hutang kereta. So, dalam kerajaan Malaysia, kita ada 600 bilion ringgit. Tapi kita ada reserve money sebanyak 1.7. Maksudnya 1 trilion, lebih 1 trilion ringgit. Maksudnya kita ada lebih berapa? 400 bilion lagi dalam kocek kita. Kalau 600 tu kita analisis, dalam tu hutang kerajaan cuma ada 2% sahaja daripada 600 bilion. Yang lain adalah hutang luar negara yang bersifat pelaburan. Hutang-hutang anda semua, anda beli kereta, hutang-hutang negara dicampurkan sekali dalam 600 bilion tersebut. Dan
dan hutang-hutang kredit dan sebagainya. Anda tak boleh analisis 600 bilion itu semua adalah kerajaan yang berhutang. Itu adalah menghukum kerajaan. Sebab dalam perkara tersebut, kerajaan sekarang sama juga. Sebab kami memerintah, anda cuma membangkang. So dalam hutang kerajaan, kalau dijangkakan sekarang meningkat 4% sahaja daripada 600 bilion, kita ada 1 trilion. Jangan risau, kita boleh hidup. Kita masih boleh bagi apa semua yang anda nak. Ya, saya setuju, memang ini sentimen. Tapi sentimen inilah yang penting. Sentimen inilah yang akan menjamin makan minum kita. Sentimen inilah yang akan menjamin kelangsungan pendidikan kita. Sentimen ini adalah yang akan memelihara suri rumah di luar sana. Yang suami dia ada KWSP. Kalau suami anda tak ada KWSP, anda tak boleh dapat KWSP ini. Saya yakin dan percaya, memang kita ada kemajuan yang lepas. Kami akan tambah lagi. Saya kuat balik YB Nuri katakan sebentar tadi. Kita akan hapuskan ketidakterusan, kita akan hapuskan rasuah, dan berkata harapan akan memastikan ekonomi dah maju, ketelusan dah halus, makin meningkatlah efek cuit lagi dari ekonomi. Jadi hutang-hutangnya akan menurun. Anda kena faham, Singapura hutang dia adalah sekitar 152%. Daripada? Daripada, maksudnya 152% ni adalah kadar yang tinggi. Malaysia berapa? 55.3%. Jepun berapa? 250%. Tapi kenapa mereka tak bankrupt? Sebab mereka ada reserve money yang tinggi. Walaupun ada 152% hutang, mereka ada beratus-ratus lagi simpanan bil dalam mereka ada reserve melalui ekonomi, import dan ekspor, jaringan ekonomi dengan negara lain, macam Jepun. Jepun ada 250% hutang. Tapi ada simpanan yang banyak. Macam Malaysia, kita ada 55.3% hutang, tapi kita ada 1 trilion. Ini yang anda kena faham. Yes. Jadi, sebagai kerajaan yang baru, yang dulunya membangkang sampai longgang, anda hendak jadi kerajaan yang bagus, fahami polisi kerajaan, baca isu-isu semasa, faham macam mana kerajaan mentadbir. Pada masa akan datang, 5 tahun lagi, anda akan jadi penyokong kerajaan yang baik. Bukan menyebarkan berita-berita palsu sahaja. Sokonglah anda. Yang saya quote kata-kata saudara tadi bahawasanya yang hutang semua-semua tu